Selamat pagi kakekku sayang. Semalam itu kok pinter, gak ngiris-ngirisin buah yang banyak. Semalam gak ngirisin buah kakek. Kayaknya lagi sadar diri. Sekarang waktunya makan. Sembuh saiki. Nenek sakmin iki ya cukup tau kayak. Masuk piring melep-melep. Nah, gini kan lebih enak, lebih sehat gitu loh, Kak. Ini tiap hari mbok kerja nih gini ya enak toh. Gak usah makan nih, gak usah terlalu parah banyak-banyak. Ke ikannya ya baru tak goreng sih. Panas kebul-kebul ini, teman-teman tuh. Ikannya harus kan goreng karena untuk bubur. Ini kan ya sudah cukup, teman-teman. Ini berwarna-warni, ada buah, ada kacang, ada ketela. Ini kalau pagi kakek ini sarapannya seperti ini. Tapi semalam pinter, gak ngirisin sendiri. Jadi itu tak irisin apel. Terus kacang-kacangan itu dari kakek, yaitu ya kan tiap bulan itu pasti beli banyak gitu. Terus itu ikan baru selesai tak goreng. Sama bubur kan sudah cukup ya, ini enak di perut gitu loh kayak, jadi nggak over. Tapi ini nanti pasti makan itu, makan pisang pasti, nggak mungkin nggak ini. Tapi kalau aku di sini nggak berani gitu hari. Tuh enak, ini kan manis-manis gitu teman-teman. Ada itu loh, ada kacang yang kayak polo itu, kacang apa itu, kacang itu, terus kacang mente, terus apa itu, kelengkeng kering, terus kismis, banyak ini stamina kakak itu. Jadi manis-manis gimana gitu loh. Ada apel. Ini makanan sehat ini kakek ini. Makanya kakek itu wajahnya juga ceria kayak mau raup loh kayak. Ya ini kakek kondisi belum cuci muka ini. Aku lupa enggak ini. Sekarang enggak mau cuci muka sendiri kan. Aku lupa. Habis masak. Nah, udah jamnya makan jadi langsung tak suruh makan. Lupa kayak sorry ya kayak. Enggak tak itu dulu. Ini hari ini jadi itu papa enggak tahu. Jadi angin apa enggak ya? Masih T1 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja anginnya enggak mampir ke sini. Cuacanya di sini gelap-gelap gimana gitu, kayak mau hujan tapi enggak tahu ya, karena mendungnya juga apa ya, mendungnya lumayan putih gitu. Apakah mau hujan atau? Tapi hari ini enggak ada ngomong hujan ya. Oh, sudah tanggal 6. Baru tanggal 6 ya. Hari tanggal 6 uang belanjaku kalau terlalu mepet, terlalu banyak beli sesuatu saya bulan ini karena habis pulang. Jadi pempes semua, habis semua. Tuh ya, kakek saya itu. Jadi kalau makan itu yang setem-setemnya dulu, baru terus buburnya semangkok, enggak semangkok besar sih. Tapi cukup sih, kalau aku juga sudah cukup sih semangkok itu sama ikan gitu. Tapi aku lama enggak ikut makan bubur, lama banget. Ini tadi ada enggak atau? Ini tadi kakek habis ngeteh. Tadi bangunnya jam 8. Jadi aku tak sambil kayaknya kamarnya kakek belum tak beresin deh. Beresin itu tak lihat. Tuh, ini belum dimati. Ini loh, ikannya baru goreng. Ini masih ada. Masih ada untuk nanti siang. Jadi ini ikan dua. Tak bagi jadi dua kali lah. Ini belum diberesin, tumben kayak tidak beres-beres. Akhirnya kakek tak beliin jam kecil karena
HP-nya rusak, teman-teman. Biasanya kan kakek itu pakai HP, lihat jam. Ini loh, semalam kakek enggak ngiris-ngiris, padahal jadi udah apa? Udah persiapan kayak gini nih. Nih, ini yang mau disetem, ini biasanya kan ditambahin banyak gitu. Ini enggak tahu, ya ini kakek ini kebiasaan dari dulu ya, mungkin bilangnya sih kalau ditanya kenapa sih makanan kok ditaruh di sana di sini, masa tempat makan aja tempat tidur aja dikasih ini kan, kadang-kadang apa ngirisin jeruk gitu terus ditaruh di ler-ler gitu teman-teman, terus akhirnya tak kasih kayak kotaan gitu, tapi kotaannya tiap ini dibuang ya, aku ya habis lah kotaku. Aku beli yang bagus-bagus gitu, tak tutup, pikirku biar nggak ada itu loh, nggak ada merutu mimik itu loh, yang apa itu, yang apa ya, nyamuk kecil-kecil atau apa itu loh, itu banyak banget masuk gitu, padahal di sini kan jarang ada itu, tapi kan ada bau-bau apa ya, manis-manis bau-bau itu, jadinya ini diler-ler gitu, terus tak kasih nih, tak kasih mangkok gitu, tak kasih mangkok. Tetep aja kan kalau dibuka kayak gini, kalau ini sih enggak sih, kalau ini biasanya itu buah teman-teman, buah diirisin gitu kan, kalau cuaca dingin sih oke, kalau cuacanya panas kan otomatis pasti apa ya, kayak ada iler-ilernya kayak gitu loh teman-teman, terus di makmi ini mimiknya itu banyak ya, apa itu kewan kecil-kecil itu banyak banget gitu, jadi tak buang gitu, terus akhirnya tak kasih cara, tak tutup gitu. Ini kalau ada buahnya tak masukkan ke kulkas, tapi hari ini nggak ada, jadi nggak tak masuk ke kulkas. Ini setiap hari ini kayak gini nih, maksudnya kakek itu di mana-mana itu ada makanan, dia bilangnya gini, dulu nggak ada makanan, sekarang ini sudah cukup makan gitu, bahkan lebih. Jadi dia itu ada ini ya, ada sugestinya gitu loh, di mana-mana tak kasih makanan biar tidak kekurangan seperti dulu, itu bilangnya seperti itu ya, sugestinya seperti itu ya teman-teman ya, jadi udah apa ya, udah kebiasaan. Terus kalau kita kan kalau makan itu harus habis gitu ya, kalau makan gitu, kalau kakek itu tuh kalau sekarang udah berhenti kebiasaan itu. Masih satu, misalnya makanan ini harusnya habis gitu, tapi sama kakek itu disisain gitu loh teman-teman, walaupun cuman satu sudah masuk ke mulut, maksudnya digigit kayak gitu, sudah masuk ke mulutnya dikeluarin lagi, ditaruh di piring situ gitu. Terus aku tanya gitu, kalau orang ya itu jawabannya seperti itu, terus aku bilang dihabisin, aku bilang gitu, akhirnya sekarang dihabisin kecuali memang nggak habis ya teman-teman. Jadi kan gitu, ini sugestinya kakak sendiri seperti itu ya, itu benar atau enggak itu tergantung lah, kalau menurutku sih ya makanan di mana-mana itu oke-oke saja, tapi kalau enggak yang bikin busuk ya, ini di sini juga ada makanan, ini selalu ada seperti ini selalu ada, dan kalau dulu lebih, sekarang kan memang saya ini ya nggak terlalu banyak saya kasih buah gitu di kulkas, karena ya itu tadi diirisin terus makannya over, kakak nggak bisa gitu, ini udah mau habis ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk pagi ini pagi-pagi sudah cuap-cuap ya, karena memang momong aku cuma kakek tercinta ini, nanti habis makan tak ini tak apa saimin raup, tak raupan nih teman-teman, aku lupa ya masak ikan, lupa nggak ini, lupa kakek, lupa sama kakek cuci muka tuh, ya wis gak apa-apa lah, sebenteng ya tetep gak dengoy kok kakeknya. Ini karena makanannya sehat ya kakek ya, alhamdulillah sekarang udah berhenti makan-makan yang tidak harusnya dimakan itu, sudah alhamdulillah tak buangin semua, tak sembunyikan semua lah, kalau yang masih expirednya masih lama itu saya sembunyikan, tapi kalau yang sudah ini tak buangin semua, sekarang sudah alhamdulillah sudah nurut, tapi beliaunya masih ingat mau minum gitu teman-teman, jadi tiap hari itu nagih janji gitu, tapi saya nggak kasih, nanti bisa berapa nanti. Oke teman-teman, untuk hari ini ya, selamat beraktivitas, hati-hati karena anginnya juga masih T1, dan sekarang sih menurut perkiraan cuaca sih mendung ya,
terus ya ada hot-hotnya gitu. Pokoknya hati-hati aja untuk yang teman-teman yang bekerja di luar rumah. Ya hati-hati karena kalau ada angin itu pasti banyak ini ya, kadang-kadang tak terduga ada barang jatuh dari atas gitu. Misalnya yang seperti di depan rumahku itu kan ada yang renovasi itu, seperti kayak gitu itu lebih hati-hati, jangan deket-deket yang seperti itu ya teman-teman ya. Walaupun masih T1 tapi ya namanya angin ya, karena datangnya itu enggak ini. Oke teman-teman, untuk hari ini selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.